أهل سلسلته وآمنين عنه والمنتسبين إليه أن الله يتبشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقرب أوليائه وأصفيائه وأن الله يحفظنا وإياهم في الدين والدنيا من الآفات والبليات والنكبات والأسقام والأمراض والبلاء والسيئات وأن الله يختم لنا ولمن ذكرنا في هذا المجلس ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمات بحق سيد السادات على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية الثانية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم في السبيل النوري وبعد كمدين لمدأ ثم قد قتل الشيخ صدق المدني خليفة سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني رضي الله عنه wahai segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda dzikril auliya tanzihu rahmat, artinya pada ketika dibaca hikayat karamah aulia itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan berkata sebahagian orang saleh, "Udzkur hadits as-salihin wa sammihim fa bi dzikrihim tatanazzaru rahmat. Wahdhur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu." Artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang-orang saleh dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah. Dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang-orang saleh, niscaya engkau mendapat barokah mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang-orang saleh apabila mereka sudah wafat. Dan Syekh Muhammad Sammam radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah, ilmu tariqah dan ilmu al-haqiqah, itu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul, yang mempunyai kelebihan dan karamah yang besar. Dan beliau Syekh Sammam al-Madani bermadhabkan madhab Syafi'i. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal dia yang minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Nah, mengenai masalah ziarah ini perlu sedikit kita jelaskan dan kita terangkan, karena banyak di kalangan kita, terutama khususnya warga kita Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, yang biasa mengadakan manaqib Syekh Sammam al-Madani. Nah, kalau tidak dijelaskan daripada manaqib ini, maka banyak yang salah paham lalu salah dalam mengerjakan. Karena di dalam manaqib Syekh Sammam al-Madani ini ada beberapa macam kalimat atau kata-kata yang gharib. Gharib itu kurang dipahami, tapi sebenarnya memang benar. Cuma kita yang kurang memaham kalau tidak dijelaskan. Itu kalimat yang gharib. Nah, di antaranya di sini, barang siapa yang hendak ziarah ke kubur Rasulullah SAW padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarah yang sia-sia.
Jadi kalau sok kepada Allah ini sekali ini. Ini sebenarnya pada waktu itu Syekh Salman Al-Mandani. Ada banyak kesalahpahaman dalam kita, terutama warga kita Banjar ini yang sering umrah ataupun naik haji diberikan kesempatan tadi untuk ziarah makam Rasulullah SAW. Dan utamanya kalau kita naik haji ataupun umrah diberikan waktu dan kesempatan beberapa hari untuk ziarah makam Rasulullah SAW. Nah, namun karena kita sering kali baca manaqib, mendengar manaqiban di sini dengan ucapan dari barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah pada akhirnya minta izin kepadanya kepada Syekh Salman, maka ziarahnya sia-sia. Walau usah pada akhirnya. Nah, inilah orang kita baca. Tak kartu. Izin dulu Syekh Salman, lalu habis diberi waktu ke Madinah beberapa hari tadi, datang di Madinah, dia langsung ke tempat Baqi. Nah, di Baqi itu kuburnya Syekh Salman. Sebelah kiri Masjid Nabawi. Ada jauh bilang Masjid Nabawi sebelah kiri. Nah, lalu orang kita Banjar ini mengambil di manaqib itu. Lalu dia ke makam Syekh Salman dulu mencari, katanya izin dulu loh Syekh Salman. Padahal kan di sini ini waktu hidupnya Syekh Salman. Nah, ini kalau ada dijelaskan tadi. Nah, ini suatu kekeliruan, kesalahan. Karena Syekh Salman Al-Madani di dalam perkataan sini, di sini juga ada perkataan setengah perkataan Syekh Salman Al-Madani, aku nyersinin alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidin nang menunggu pintu makam Nabi waktu hidup. Sidin nang memegang kunci makam Rasulullah. Setiap kali orang yang ziarah datang ke makam Rasulullah melalui Syekh Salman, ada yang izin sidin mulai ke rumah sidin, bapak dan rumah sidin, dibawakan sidin ke makam, dibukakan sidin itu pintu makam, masuk ke dalam. Dulu, waktu hidupnya Syekh Salman. Nah, sidin selalu berkhidmat kepada siapapun yang datang ziarah makam Rasulullah, sidin melayani. Baik orang besar, orang awam, dan semua siapapun yang datang melalui sidin, izin non sidin, dibukakan sidin, masuk ke dalam. Nah, itu untungnya pada waktu untuk Syekh Salman melalui izin sidin dibawakan sidin. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi masalah pintu makam dibuka tadi. Kunci pun tidak tahu kita siapa yang mengutip kunci makam Rasulullah. Artinya waktu hidup Syekh Salman aja yang diputih izin kunci dari kau masuk dibawakan sini ke dalam itu. Nah, wah itu ada lagi. Nah, artinya masalah izin ini sudah tidak ada lagi. Apalagi itu sudah meninggal 300 tahun yang lalu, sudah 3 abad yang lalu. Nah, kesalahan kita tadi kenapa? Ya, masalah izin tadi ini. Datang ke Madinah langsung ke makam Baqi, kuburan Baqi. Nah, di Baqi ini pun tidak tahu persis di mana letaknya, andamnya makam Syekh Salman Al-Madani. Nah, kayak anak keidin, orang itu sudah meninggal. Keidin, no, keidin, apa kalah? Nah, ini yang kesalahpahaman. Nah, jadi yang ada itu, kalau wahid ini tawassulnya aja lagi. Kita bertawassul lawan Syekh Salman Al-Madani. Langsung datang ke Madinah, masuk Masjid Nabawi, sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau dapat di raudhah lebih utama, masuk ke raudhah. Tapi raudhah ini mengajal, bahkan berebut mengajal masuk ke dalam. Karena ini sampai kurang berebut, karena istimewanya itu raudhah. Ada tulisan di atas hadis Rasulullah SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Hadis Rasulullah mengatakan, ma baina baiti wa mimbari, barang yang ada di antara rumahku Nabi dan mimbarku itu adalah raudhah, taman, min riyadil jannah, min riyadil jannah, daripada taman surga. Nah, jadi sedikitnya itu ada luas banget luas antara makam Nabi. Ya, baiti itu rumah Nabi, Nabi dikubur di situ, di rumah sidin. Jadi di waktu itu mabaina baiti rumahku. Jadi seluruh para nabi dan Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, menurut hadis dari wajah daripada
Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq mengatakan Nabi itu seluruhnya wafatnya, meninggalnya dikubur di mana dia tempat meninggalkan. Jadi Nabi kita meninggal di rumah, di situ pakai kubur juga, kan dibawa kemana-mana. Jadi waktu itu banyak perbedaan pendapat. Ada yang menurut menyarankan Nabi kita Muhammad SAW dikuburkan, kembalikan ke Mekah lagi tempat asal lahirnya. Ada yang memberikan pendapat kubur di Baqi, ada yang memberikan pendapat di mana-mana tempat untuk menguburnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar terakhir berkata, mendengar hadis Rasulullah SAW, seluruh para Nabi, kata Nabi kita SAW, dikubur di mana dia wafat. Nah, saya mendapatkan itu. Pendapat Sayyidina Abu Bakar diambil, dikubur di rumah Siddiq. Nah, dan Nabi ucap, mabayna baiti wa mimbari, rawdatun min ziratil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, mimbar waktu Nabi kita sering khutbah Jumat di situ. Nah, antara mimbar lawan rumah Siddiq, di situlah rawdatun. Jadi orang masuk ke serba kajal, berabot, masuk rawdah, asal tempat sembahyang berakat sudah dapat syukur alhamdulillah karena sembahyang ini aman daripada taman surga. Nah, di situ. Jadi tawasul kita kepada Syekh Salman dengan niat dan mudah-mudahan dengan tawasul kepada Salman bacakan Fatihah kepada Siddiq, mudah-mudahan masuk ke rawdah dengan mudah, kemudian ziarah ke makam Rasulullah dengan mudah melalui itu pun lewat aja di makam tempat Rasulullah. Nah, tuntung ziarah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada di situ, kemudian bersalam, setelah itu baru ke Baqi, ziarah Baqi. Artinya, kita mendahulukan ziarah ke makam Rasulullah daripada ziarah ke Baqi. Nah, ini karena kesalahpahamannya tadi. Orang yang datang, lalu pernah pada menangkit dari sini, sepertinya pada waktu itu saya sempat izin ini, jadi kita perlu lagi, sudah ada ziarah ini, izin ke Baqi dahulu, salah. Itu salah paham. Artinya, kalau ziarah ke Baqi dahulu, berarti Nabi kita Muhammad SAW diludiakan. Nah, ini kesalahpahamannya. Artinya itu kurang adab. Kalau adab kita akan diberi kesempatan untuk ke Madinah tadi untuk ziarah ke Muhammad Rasulullah. Karena apa ke Baqi dahulu, Nabi menjadi alasan terizin oleh saya sempat. Padahal waktu itu, ini saya sempat megang kunci. Nah, karena dibukakan sini, sudah masuk. Nah, walaupun sah pada akhirnya, karena bila kita tidak ada izin sendiri, kalau mau masuk ke dalam makam di luar aja, karena berkunci. Nah itu tadi seolah-olah sia-sia jauh-jauh datang kalau mau masuk. Kurang lain mau masuk karena melewati saya teman. Nah jadi ini kesalahpahaman yang perlu kita luruskan. Artinya kalau kita datang ke Madinah, umrah, haji kan langsung Masjid Nabawi, langsung Raudhah Sembahyang Sunnah, kemudian ziarah Rasulullah. Nah itu hanya jarak ke lain. Jadi untuk mudahnya jadi tawasul aja kalau tidak senang. Nah, karena semua daerah itu ada sahibul wilayah ya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW di Madinah itu sahibul wilayah Siddiq. Nabi Muhammad yang diutamakan. Nah, jadi untuk ziarah-ziarah itu ada adab-adab tersendiri. Nah, kita ziarah ke Pulau Jawa, misalnya Surabaya, Sunan Ampel, kemudian Jakarta, Nabi Husain luar batang. Itu sahibul wilayah diutamakan dulu yang lebih diutamakan kalau nah, orang yang dari Pulau Jawa pun datang ke Banjar sahibul wilayah di Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Bali dari Masjid dulu dan yang lain itu lebih utama itu masalah adab ziarah. Nah tapi kalau kita memang di Banjar juga sudah Banjar dan Jawa Kelapa itu ada perlu lagi pada dulu kamu menjarin mitan misalnya apa sekitar kamu berbuitan oh Kelapa yang dulu aja sebagai wilayah ada kalau kita di sini tinggal sudah rancang perawasan sudah nah ini yang datang dari luar mencari suami wilayah nah kita dari sini ke Pulau Jawa cari suami wilayah nah kita ke Madinah Rasulullah utama nah itu agar tidak salah mengerti dan salah paham supaya adab dalam sejarah itu tata tertibnya rapi, baik, bagus dan mendapat ridho daripada Allah SWT. Nah, itu aja kesalahpahaman tadi kebanyakan warga kita Banjar pun dari Jawa Jakarta tapi ada mengatakan manakib ini jarang kecuali warga memang penduduk Banjar itu orang tinggal di Jawa ada manakib di rumah-rumah yang mengatakan kumpulan ya tapi Jawa nya asli kita ada mengatakan manakib ini kita Banjar aja termasuk terkenal karena pertama kali membawa manakib saya sama abang kita abang guru kita sekumpul yang memasyhurkan di manakib saya sama Al-Madani. Nah, jadi sinilah tabiatnya radhiyallahu anhu kasih sayang dia kepada orang yang thalibul ilim itu penuntut ilmu dan kepada orang yang alim alim dan orang yang salih salih
dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Ini tabiat sini mulai lagi kecil, sudah mulai harus sifat kasih sayang terhadap terutama thalibul ilmi. Thalibul ilmi penuntut ilmu ini jelas sudah penuntut ilmu agama yang dunia sampai akhirat. Jadi ilmu agama ini keduniaannya ikut sampai ke akhirat. Nah, kalau ilmu dunia aja, dunia saja. Tapi kalau ilmu akhirat, dunia sampai akhirat. Buat orang menanam padi, itu ilmu akhirat tanam padi, dunia pasti ikut. Tanam padi, rumput ikut. Rumput dibagaikan dunianya. Jadi nanam padi, rumput tumbuh di sampingnya, di higanya. Nah, tapi kalau kita tanam rumput, mustahil padi umpat tumbuh. Nah, kalau kita dunia aja kita cari, akhirat tidak mungkin ikut di sampingnya. Nah, tapi kalau kita ilmu akhirat yang kita tuntut, dunia mudah. Orang-orang yang ulama-ulama, guru-guru, lapang semua hidupnya. Karena akhirat yang dicarinya, dunia ikut di belakang. Nah, ini yang dikasih oleh Syekh Mas'ud Madani, thalibul ilmi, penuntut ilmu agama. Dan orang-orang yang alim-alim, nah, orang yang menuntut ilmu kemudian dia berilmu, mengamalkan ilmunya, disebut ulama'ul amilin. Ulama'ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya daripada Rasulullah SAW. Jadi ulama pun ada dua macam, ada ulama'ul amilin, ada ulama'ul amilin. Amil, lawan ambil, lain. Nah, ulama'ul amilin dan ulama'ul amilin, nah, lain, beda. Jadi ambilin ini ulama dunia, kalau amilin akhirat. Jadi walaupun dia ulama, walaupun dia guru, kalau urusan dunia aja yang dipentingkan, diutamakannya, nah itu disebut ulama'ul amilin. Dunia. Nah, orang-orang fakir, orang-orang solih, fakir miskin yang dikasih sayang oleh Syekh Salman Madani. Jadi kita baca manakib ini bukan hanya sekedar membacanya, memperingatinya, hari wafatnya, bulannya, Zulhijjah ini. Tapi yang terutama pentingnya itu kita mengambil manfaat dan hikmah dalam manakib ini. Dan utama lagi kita mengikuti sahibul manakib Syekh Salman Al-Madani. Sifat-sifat beliau, tabiat-tabiat beliau, sifat kasih sayang. Jadi sedikit demi sedikit, sebuting dua buting barang kalau kita simpan, kita ambil, kita pakai, kita amalkan. Nah, teman-teman seperti diperkasih saya, sekarang di akhir zaman itu diperkasih saya pun mulai luntur. Karena itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ila kana akhir zaman, yarfa'ullahu arba'ata asya. Kata Nabi SAW, apabila datang akhir zaman, Allah angkat empat perkara. Di antara yang empat perkara ini, yarfa'ullahul barakata minal ardh, yarfa'ullahur rahmata minal qulub. Pertama, Allah angkat berkat dari muka bumi. Nah, keberkatan pun sudah kita rasakan di muka bumi ini mulai sudah satu persatu diangkat oleh Allah. Mau dengar keberkatan lagi sudah hidup orang. Senang kadang mensyukuri kehidupan dunianya. Dapat rezeki dari Allah, kadang bersyukur, merasa kurang terus. Karena berkat banyak pun dia kada bersyukur, dibelanjakan hartanya, duitnya ke jalan yang bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kada berkat. Itu kita merasakan sudah yarfa'ullahul barakah, berkat yang kat di muka bumi. Yang kedua ini yang di sini yang saya sempat dari kasih saya yang sifatnya yarfa'ullahur rahmatan minal qulub. Allah angkat rasa kasih sayang dari hati manusia. Rahmah kasih sayang. Nah, ini kita sudah banyak mendengar di berita, di media, medsos dan sebagainya. Macam-macam terjadi di antara keluarga sendiri. Berantakan artinya keluarganya. Karena apa? Kasih sayang tidak ada. Ada yang mau lagi bini, hanya kawin sebulan dua bulan, ambihan. Karena ada kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah sudah hilang dari hati. Ada kawin, ada yang lawas juga kawin, dia juga sudah bertulaan bangka, ambilan juga, banyak juga itu beritanya. Sudah tua, lawas puluhan tahun kawin, bahkan anak kawin.
apa itu istilahnya kawin perak kali itu kan 25 tahun. Kalau kawin emas 50 tahun. Kain-kain sudah ada juga kawin ini bercerai ke pengadilan. Kenapa bisa terjadi? Aturan yang tambah lama tambah mahabbah ditanamkan dalam dirinya. Nah inilah dasar hadis Rasulullah mengatakan hati sudah diangkat kasih sayang rahmat pada kulit. Nah tinggal kitanya ada lagi. Nah menanamkan kasih sayang di keluarga kita terutamanya jiran tetangga kita yang lebih utama juga dekat dengan kita kerabat. Itu yang Allah barakallahu alaihi Allah rahmat dan kulit. Yang ketiga kata Nabi ya Rasulullah adalah al-hukam. Allah angkat keadilan. Al-adlan, keadilan minal hukam daripada hakim-hakim. Jaksa-jaksa, pengadilan-pengadilan. Allah angkat keadilan. Nah ini sudah kita rasakan. Artinya memang benar apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis tadi, idza kana akhirus zaman. Apabila datang akhir zaman, berarti ini sudah datang. Kalau kita teliti keempat-empatnya itu sudah jalan. Berkah tadi diangkat, rahmat kasih sayang diangkat, kemudian keadilan diangkat. Keadilan pun kita merasakan sudah. Berapa tahun sudah kita merasakan masalah keadilan dari atas sampai bawah. Hampir sudah keadilan itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaksanya, hakimnya, pengadilannya. Mana dia? Yang benar-benar adil. Nah sekarang ini supaya kita sering kita dengar di pengadilan, kejaksaan sebagainya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan itu sudah sering kita dengar di masyarakat, sudah sering kita mendengar. Dan kita kan yang mendengar aja, tapi melihat di berita, Metro TV dan pengadilan tadi, yang ada adil, ada adil tadi. Nah inilah sudah buktinya, akhir zaman Allah angkat itu keadilan. Karena apa yang memang Nabi sudah mengatakan. Jadi kita mencari keadilan itu susah. Artinya banyak berzikir juga istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diri mengadukan diri kepada Allah. Kalau mengadukan ke pengadilan berat. Ayam hilang, adukan ke pengadilan. Jadi kambing hilang pada ayam. Berobat. Anak dapat ayam, kambing hilang, pada ayam hilang adukan. Jadi kambing hilang adukan ke pengadilan, sapi jadinya. Ya, pengeluaran laporan tadi itu, apalagi mampir mengajar. Nah, hilang ayam cekupor serap labilan, sudah serahkan oleh Allah, gantikan pelanggan yang bagus kepada ayam, gantikan kambing, mohon Tuhan cari usaha pelanggan itu sudah, ikhlas makan aja sudah, mengadu, kebangan, karena kita menuntut peradilan sudah bila nyambangin dari bawah tadi, peradilan tumpul ke atas, tajam ke bawah, enak. Nanti kita yakin hadis Rasulullah ya Allah ada belakang memang diangkat akhir zaman itu hanya sedikit terima ada apalagi puncak akhir zaman sekali karena tanda-tanda kiamat yang perlu untuk keluar apa udah ada lagi ada berkesan sudah mengadakan skandal lah orang-orang yang kuat menindas yang zalim zaliman merajalela. Yang keempat kata Nabi dalam hadis riwayat ada empat yang diangkat. Yang keempat ya Rasulullahul Hayya minan nisa. Nah ini khusus perempuan. Allah angkat sifat malu al hayya, sifat malu dari perempuan. Nah ini babi-babinya dari zaman ini sudah ada lagi sifat malunya, supannya ada lagi. Nah ini pun kita merasakan. Kita rasakan. Harus sejauh-jauh di kalangan keluarga kita aja kita dapatkan sudah menjaganya dengan baik. Anak perempuan kita, anak gadis kita, apalagi bini kita sorong. Apakah kita mengatasi menjaganya dengan baik? Syariat agama berjalan dengan baik pada dirinya. Dia menjalankan syariat dengan benar, menutup aurat dengan benar. Apakah kita menjaganya? Apalagi di kota-kota besar pengaruh dunia ini. Habis. Ini kerja malu terdesupan lagi. Itu sudah. Dan Allah kayaknya bisa. Allah angkat rasa malu dari hati perempuan. Nah ini tinggal kita yang lagi menjaga keluarga kita masing-masing. Jangan sampai mereka mempercepat artinya datangnya kiamat tentang akhir zaman ini. Terutama minah Allah yang kita jaga. Nah sampai mereka
mengumbar aurat mereka terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu empat perkara. Dan adalah Thabi'ah radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai ia ke maqam mursyidnya, al-mursyid. Dan itu mulai lebih halus sifat kesaman al-bani, sifat kasih sayang seperti ini. Jadi orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi awliya Allah memang sudah lebih harus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kepeliharaan. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula ia mengekalkan musyaratul wujud, muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawannya ia akan hawa nafsunya hingga ia daripada yang halal sekalipun. Nah, ini pun berat. Ada tiga macam lagi di sini yang perlu kita ikuti Syekh Salman Al-Madani dalam manaqib ini: sidin, musyaratul wujud, muraqabah dan ibadah. Ibadah ini sidin selalu meningkatkan. Sidin, Syekh Salman Al-Madani meningkatkan ibadah, meninggalkan adat, melawani hawa nafsu. Nah, tiga macamnya. Ada kita kira-kira banyak terbaliknya. Ketiga-tiganya ini terbalik. Sidin meningkatkan ibadah, kita malah meninggalkan ibadah. Banyak yang lalai dengan ibadah. Kalau pada lalai, malah meninggalkan. Malah banyak lagi yang mencari-cari jalan untuk tamat sembahyang. Ini ada gurunya. Nama ajarkan tamat sembahyang ini ada gurunya. Guru sasar. Nah, dikatakan tuh ada gurunya. Guru sasar. Dikatakan jangan diompat dia sih guru sasar. Kalau pakai nama mencari dari mana gurunya tamatnya mencari. Nah, apa kapan cari gurunya? Sudah ada ini. Bahkan ada sekampungan lalu lampi sembahyang, langgarnya tutup, sudah ada bawa sembahyang lagi. Kenapa? Ada gurunya di situ. Guru nak menamatkan sholat. Ini orang bertamat Quran, ini bertamat sembahyang. Ini apa? Kan dulu rame-rame digalakkan untuk tamat Quran, khatam Quran, karena kan bainul maghrib wal isya, antara maghrib isya tadarus Quran, tadarus Quran di rumah, di langgar, di masjid, di mana-mana. Sekarang kita menurun jauh. Mungkin 90% turunnya tinggal 10% lagi yang ada terdengar di daerah kampung kan Bainul Maghrib Indonesia ada tadarus Al-Qur'an yang tadi dengarkan di rumah-rumah ada atau dilanggar di masjid bagian itu 10% saja. 90%-nya TV nambah bunyi di rumah. Sekarang tambah lagi HP, WA dan sebagainya. Sudah TV kan dibuka WA. Masih aja kan tahu urusannya. Nah, tunduk aja. Tangan Al-Qur'an juga aja tangan lihat. Semesan, WA-WA. Padahal sebaiknya memang dari Indonesia yang perlu diisi dengan ibadah. Saya teman almarhum untuk meningkatkan ibadah. Bukan hanya di Indonesia, ya. Tengah malam pun sering bangun Qiyamul Lail. Kita Qiyamul Lail juga bangun malam juga ya. Bukan Qiyamul Lail. Kalau bangun malam tidak sholat. Jadi Qiyamul Lail itu yang disebut Qiyamul Lail, bangun malam untuk sholat sembahyang. Walaupun hanya dua rakaat dan sembahyang lalu tidur lagi, itu sudah dikatakan Qiyamul Lail. Apalagi banyak rakaat pun. Ada kita apa bangun dua malam ya, tapi itu kurang ada. Pengamil benar saja bangun malam, itu kurang ya. Anak kalau mau kurang lagi, wah karena mau lima terus bangun saja. Apa nih kalau ya WA apa? Atau TV bukannya? Paling pas kena main bola, wah sudah sampai subuh. Anu ada mulai dulu jam 2 bola dan tanggul bola ada apa tahu dia mulai muncul dia hanya apa sembahyang dulu dua rakaat dia mulai sudah itu hanya belum bola jadi kan langsung kamu buka TV. Jadi bukan dia mulai itu namanya bangun malam tanpa sholat tidak sembahyang bukan dia mulai tapi disebut sahirul lail begadang malam namanya sia saya pun begadang malam adalah pahalanya begadang malam. Padahal kan niatkannya bangun malam sembahyang dua rakaat dan sholat sunnah dapat pahala besar. Fatahan jabihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmudah. Walaupun dua rakaat dapat banyak akan mendapatkan makam mahmud karena makam yang tinggi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian malam tadi tahajjud bihi nafilatan laka sebagai sunnah. Nah, untuk Nabi wajib. Itu Nabi wajib sendiri buat diri sendiri. Tapi kita untuk sunnah wajib juga kan? Kayak apa? Tahun malam wajib, bayar wajib, memang lain.
Nah, tapi setidak-tidaknya lah seminggu sekali ke barang malam Jumat. Nah, terapu tiap malam seminggu sekali barang malam Jumat. Terapu yang sebulan sekali. Berapa sebulan kali? Berapa juga sebulan? Ya, setahun sekali lah. Setahun sekali, tahu bangun malam. Nah, sama juga dulu kan di tasbih, sholat-sholat tasbih. Punya kawan-kawan, tiap malam, seminggu sekali, malam Jumat. Kata kawan sebulan sekali, kata kawan setahun sekali, tahun sekali. Kata kawan seumur hidup sekali di tasbih. Ya itu dia semalam di 10 saat. Itu kita kalau lihat 24 malam di 10. Padahal jamaah sudah dibawahi untuk sholat tasbih. Maghrib bisa itu. Ya, terbanyak bilang pada akun. Main maghribnya akun, dan jadi akun, tiga kali yang lain, sampai itu tutup. Tasbih pulang di imam, harus boleh. Banyak. Dengan tasbih aja, boleh. Tadi satu umat mana, berapa menit? Ada kali 10 menit. Tasbih itu lawas 10 menit. Setahun sekali. Nah, jadi setahun sekali pun kadang-kadang kita hati itu godaannya luar biasa untuk ibadah. Bagaimana nak meningkatkan ibadah tiap malam? Saya sempat hari-hari meningkatkan ibadah, kita malah menghilangkan ibadah, malah melalaikan ibadah. Nah, lima waktunya banyak kita lalai, banyak kesibukan. Masuk luar kadang-kadang masih usaha, toko, berjualan, lalai, kadang mau tutup. Parakin asal aja, ada yang sudah asal, toh asal sudah, sebelum luar baru mulai. Kodohan, asal itu juga sibuk pada sembahyang, asik kerja di pasar dan sebagainya. Sampai para maghrib pulang ke rumah tuh, maghrib pulang kita sembahyang. Maghrib kuyuhan, kuyuhan lagi beberapa hari tuh, beberapa tuh kuyuhan pulang sampai bisa kita sembahyang. Nah iya, nang tegak pun ke sembahyang itu luar asal maghrib itu jadi satu pada sembahyang itu luar. Boroman, sayang dia mari, alam boleh, luar asal maghrib bisa hanya sembahyang. Omongan terus, ini bila niat melalaikan sholat, keluar daripada waktunya, takutan kita kalau kena ancaman Allah dalam Al-Quran tadi itu, wailun, wail. Wa wailun bil musallin alladzina an sholatihim sahun. Nah itu disebut sahun ya tadi itu, waktu. Sampai keluar waktu aja sembahyang, keluar waktu kita sembahyang, karena kesibukan dunia aja diurus. Dan jauhnya meningkatkan. Maka sembahyang diborongnya kadang-kadang itu lo rasa belum bisa untuk pada dibayar satu-satu lo bayar asar, bayar kotak itu sudah dosa hari ini itu dosa besar mau diborong sekali pak, tak ada salah pun diborong ada gurunya juga untuk mempelajari borongan sembahyangnya jadi satu usolinya usolli fadhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i jam'an wa qadha'an lillahi ta'ala ya Allah. Gabungnya sekali, kali salam aja. Ditanggur oleh anak-anak. Anaknya sekolah pondok, anak pesantren, bah, lo.